karena yeay, makasih ya Yuli. Sama-sama. Makan yang banyak ya. Sambil nunggu yang lain. Nanti ronde kedua lagi. Ini buras, Kak. Iya. Ini dia sudah jadi, still hot, masih panas. Oke. Okay. Popcornnya langsung jadi gede gini ya. Hey. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Jadi ini di Jalan Tembus dan itu ada Tugu Selamat Datang di situ ya. Ini di Kota Bontang. Besti, sekarang kita udah di Garden Green Garden Cafe dan kita mau masuk ke dalam. Yuk, kita lihat dalamnya gimana ya. Ini kita langsung ke atas. Atas. Ini view-nya. Nah, ini lantai satu, ada di bagian bawah juga. Dan ini lantai duanya. Ini bagus ya. Diandra, mau kemana? Iya, Tugu Selamat Datang di sana. Jadi di sini view-nya bagus. Ada sawit-sawit buat foto-foto. Oke. Ini banyak yang udah datang buat makan malam di sini. Nah, di sini. Ini ayam woku. Bun, sana itu, Bun. Yang mie ayam nasi goreng siapa? Jawa. Di sana. Ini ayam woku. Nasi goreng. Sini aja, Bun. Apa sih? Ya sudah akhir. Mbak Sri. Di Dewi. Mbak Nara, Les. Kita lagi makan di apa nama kafenya? Green Garden. Mau ayam bokunya, enak banget. Tapi jalannya udah bagus aja kan? Nggak ada yang ulang tahun. Nggak apa-apa, yang penting semangat terus. Model. Jadi ini Cafe Garden Green Garden yang ada di Bontang, tepatnya di dekat Tugu Katulistiwa atau Tugu Selamat Datang Bontang ya. Tempatnya bagus. The next day. Teman-teman SMA.
lagi pada di makan donuts. Try. Oh, masih kenyang. Abi mau donat, Bi? Enggak? Mau donat, Kas? Kenyang semua. Mau donat enggak? Terima kasih. Bakso. Rasa. Dan pempek. Makan, makan, makan. Ayo. Bakso yang banyak ya. Ini di kerdus ini. Ini sempat mahal kemarin nih. Ayo, Mak. Nanti masuk YouTube nih. Iya. Karena makasih ya Yuli. Sama. Makan yang banyak ya. Sambil nunggu yang lain. Nanti ronde kedua lagi. Ini Bu Rasa. Iya. Bukan, dia masih ragu-ragu. Ini makan pempek dan bakso langsung. Kanan kiri ya. Kiri bakso, kanan pempek. Thank you, thank you. Oh, dia juga halo. A few moments later. Ini Alicia. Alicia. Mbak? Mbak? Mau ikut? Mau ikut tante? Sini. Ini Besti sambil nonton Volley Red Spark sambil packing makanan mau dibawa ke Australia. Ada bumbu-bumbu, snack, teh, sembako mau dibawa pulang. Kemudian ada sabun karena di sini murah, kita beli sabun. Koin aja kotaknya ya, biar nggak besar ya. Kita buang kotaknya biar nggak makan tempat. Ini murah, kalau di Australia itu satu botol setrika itu. Aku ikut matahin ya. Beli ya, 100 ribu, 10 dolar. Ini beli, ini ada. Lumayan, ini bisa buat berapa bulan? Ini bisa buat satu tahun. Lagi ngumpang aja. Kalau saya diisolasi. Ada. Makanan semua dari apa aja sih? Iya, sengaja. Nanti kalau dibongkar biar satu aja yang dibuat. Oi. Ini pecah nggak ya? Afif ngerekam. Dia rekam dari kamera. Ini apa nih? Kita lagi nonton sambil packing. Udah selesai nonton Volley. Adik ipar, kakak ipar. Sambil nonton Volley Red Spark lawan Indonesia.
Tepuk-tepuk tangan juga suka. Tangan di kepala. Mana tangan di kepala? Tangan di pinggang. Nyanyi dulu. Tepuk, lihatin mukanya, Mak. Tepuk-tepuk tangan suka-suka. Tangan di kepala. Jadi besti kita sambil nonton voli, sambil main sama Alica. Iya kan? Sambil nungguin popcorn lagi dibikinin. Mau bikin apa, Bu Ati? Popcorn. Oh. Popcornnya beli di mana? From Australia. Hit this side down. Jadi jangan salah meletakkan. Nanti popcornnya tidak jadi. Begitu. Jadi dimasukkan seperti ini ya posisinya. Oke. Okay. Jadi ini berapa menit, Bu, bikinnya di microwave? 30 menit atau 2 menit atau 5 menit? About 3 minutes, 3 menit. 3 menit. Masih panas. Oke. Popcornnya langsung jadi gede gini ya. Gimana, Pi? Popcornnya enak? Lihat dong dalamnya. Coba dong. Iya, Besti. Jadi dalamnya jadi enak. Dia suka banget itu, doyan. Doyan dia, doyan. Gimana? Nanti di video kan. Ada accident ini tersangka. Cepat kita tersangka. Ada sudah dipindah ke atas, dipindah ke bawah. Pungut. Keasikan nonton voli. Pokoknya ada yang anu apa? Ya ini dia tersangka. Ketawa dulu. Gara-gara nonton voli nih.